يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأممي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة بنية الفتوح المنوح ورسوه وتوبة النسوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى على الشيخ الإمام ابن الترمذي رضي الله عنه وصلهم وفرهم أن الله يدرك الشهم برحمة والمغفرة وينفعنا بأسرهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين halaman 14 baca Kevin. Baca Kevin. Khaimah Khaimah Khaimati nasbi Walakami Faya selalu nama Bihumati Lahman Lahman Walakam Liashtaru minha mas Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rasulul Mubarak Ar-Rasul wa Abu Bakrin wa Mawlahu ya. Wa daliluhuma Yakhrujuna min Makkah wa yamurruna fi tariqihim ila al-Madinati ala khaymatai imra'atin ajuzin tusamma Ummu Ma'badin Samma Umma Ma'bad kanat tajlisu qurbal khaymati tusqi wa tut'imu fayas'alunaha lahman wa tamran liyashtaru minha falam yajidu 'indaha shay'an yang duru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila syatin fi janibil khaymati ba'da an nafiza zaduhum waja'u Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma hadhi syat ya umma ma'bad Ummu Ma'bad yaqul taqul syatun khallafaha al-jahdu 'anil ghanam Ar-Rasul yaqul hal biha min labanin Ya, Ummu Ma'bad taqulu hiya ajhad min dhalik ila akhiril kisah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pertemuan yang kelima ini kita membahas tentang kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau hijrah ke Madinah, ya. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah bersama siapa? Sahabatnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan ya dan budaknya dan penunjuk jalannya ya. Jadi enggak berdua doang. Ya. Dikatakan di sini judulnya Rasul Al-Mubarak, rasul yang penuh dengan keberkahan. Ya. Nah, jadi kita kalau bisa ya cari orang berkah. Kalau bisa cari orang berkah. Apa fadilahnya kita bergaul berteman sama orang berkah? Iya. Fadilahnya adalah kecipretan berkahnya. Ya. Kalau bergaul sama tukang minyak wangi, wangi minimal dibagi minyak wangi. Kalau bergaul dengan tukang sate, dibagi asapnya. Paling enggak asapnya wangi. Nah, kalau orang bergaul dengan orang berkah, dapat berkahnya.
Ada ceritakan di sini Ar-Rasul wa Abu Bakar wa Maulah. Rasul ya sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu an dan maulahu dan budaknya ya. Ini dikatakan budaknya bernama Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ya, maulah di sini namanya siapa? Amir bin Fuhairah. Dua daliluhuma, dan seorang penunjuk jalan. Ya, jadi enggak berdua doang nih. Rasulullah ada yang nemenin. Yakhrujuna min Makkah, mereka semua keluar dari Makkah. Wa yamuruna fi tariqihim ilal Madinah, dan mereka melintasi di jalan mereka menuju kota Madinah ala khaymatai imra'atin, atas ada sebuah kemah ya, dua kemah milik seorang perempuan ajuz, perempuan yang sudah tua ya. Jadi ketika Rasul melintas menuju kota Madinah ada dua kemah, itu milik seorang perempuan tua ajuz namanya Ummu Ma'bad. Namanya siapa? Ummu Ma'bad ya. Kana tajlisu qurbal khaymah, dan pada saat itu, di saat Rasul lewat, Ummu Ma'bad lagi duduk di dekat kemah punya dia. Tuski, lagi ya berikan minum. Watut'im, dan memberikan makan. Tuh. Fayas'alunaha, maka kemudian nih Rasul dan sahabat-sahabatnya itu meminta kepadanya lahman, daging. Watamron, dan kurma. Liyashtaru, agar mereka bisa membeli itu kurma dan daging dari siapa? Dari Ummu Ma'bad. Jadi bukan minta-minta nih, beli. Mau apa? Mau beli. Tuh ya. Falam yajidu indaha syai'an. Tuh. Tapi mereka enggak mendapati ini ya, Ummu Ma'bad punya apapun, enggak ada apa-apaan. Ya. Kali-kali nih orang di kemahnya ada daging, aneh beli kata Rasulullah. Kali-kali punya korma aneh beli, pas dilihat kagak ada apa-apaannya. Yandur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul melihat ila syatin, ada kambing ya. Fi janibil khaimah, di pinggir atau di sebelah kemah. Dalam riwayat yang lain diceritakan nih kambing kurus. Kambingnya kurus dah ya, kalau kita kan kambingnya seger-seger, ini kurus kambingnya. Ba'da anna fi zazaduhum, setelah ya bekal mereka habis, bekal Rasul habis nih sama sahabat-sahabatnya ya, mereka lapar ya. Nah ini dia ya, Rasul lapar. Jadi ini pelajaran buat kita ya. Bisa enggak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta sama Allah? Minta sama Allah. Minta sama Allah agar dimenangkan langsung, enggak pakai perang, bisa enggak? Bisa. Perang Badar menang, perang Uhud menang, perang Tabuk menang, perang Khaibar menang. Langsung menang enggak pakai perang gitu, bisa enggak? Bisa aja. Tapi kenyataannya Nabi berdarah enggak? Berdarah. Nabi perang enggak? Perang. Nabi lapar enggak? Lapar. Padahal bisa enggak ada makanan minta sama Allah? Bisa banget. Ya, jangankan Rasul, para aulia tinggal angkat tangan minta sama Allah bisa, dunia dan sisinya ya. Tapi kenapa Rasul gak mau begitu? Mungkin seandainya gini, kita kalau punya guru wali enak kali ya, kalau punya guru wali enak kali ya. Saban pengen beli tanah, doa besok ada yang beliin. Saban pengen punya mobil, angkat tangan, besok ada yang beliin. Apa begitu jalan hidup Rasulullah? Apa begitu jalan hidup Nabi kita Muhammad ya, sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Kalau disebut nama Nabi Muhammad bersalawat, Allahumma salli sallam. Ya. Nabi kita Muhammad. Nah, kurang kencang. Nabi kita Muhammad. Cakep ya. Kencang lagi. Nabi kita Muhammad. Nah, jadi pertanyaannya ya, kalau kita punya guru kayak Nabi gitu ya, kita pasti bilang gini, ya Rasul, ngapain beli sama muhabbat? Doa aja ya Rasul. Doa turun nggak makanan? Ya Allah, kalau Rasul mau dari langit turun. Nabi Isa minta sama Allah, minta sama Allah turun makanan, turun nggak? Nabi Isa sama Nabi Muhammad tinggian mana?
Nabi Muhammad minta angkat tangan turun enggak? Hah? Turun. Namun Nabi minta enggak? Nabi mau beli. Ya. Sekali lagi saya ingetin ya. Karena ada orang bilang begini, "Ustaz, kan antum wali, Ustaz nih." Kita ada orang gitu. Bilang sama gurunya. Bilang ada gurunya. Ini orang murid sul adab nih. Ada seorang Habib ya. Habib pondoknya kecolongan. Pondoknya kecolongan. Berkali-kali kecolongan. Ada murid bilang ini, "Ya Habib, antum kan wali." Ya. Kasab dong kasab, siapa ini yang nolong? Itu murid bukannya diturutin ke permohonannya, malah dibantai. Diomelin. Ya. Diomelin. Kenapa? Suladab ini. Menuntut karomah pada wali. Suladab. Termasuk minta mukjizat kepada Rasul. Termasuk suladab. Ya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan mukjizatnya buat siapa? Tuh buat orang-orang kafir agar masuk Islam. Adapun sahabat enggak berani. Minta begitu enggak berani ya. Jelas paham? Akhirnya diomelin sama tuh Habib, dibilang apa? Karomah bukan buat dipamer-pamerin. Karomatul aulia aib, karomahnya wali aib. Head ya buat mereka. Jelas paham? Dari kisah ini kita bisa lihat ya, hiduplah seperti orang normal aja, jangan cari-cari kesaktian. Ya, ada orang ngaji, belajar, mau nyari-nyari kesaktian. Nih. Ya enggak nempan dibacok. Enggak nempan dibacok ya. Enggak usah. Enggak usah bersekutu dengan khodam, dengan jin, karena enggak ada untungnya. Wallahi enggak ada untungnya. Bersekutu ame khodam, ame jin kagak ada untungnya. Buntung ya. Untung kagak? Ya. Ini aneh ingetin nih dulu ya buat teman-teman semua ya. Jangan sampai nyesel. Amalan yang kita kerjakan, wirid yang kita baca, solawat yang kita baca, enggak sampai ke Allah tapi jadi makanan jin. Ingat tuh, yang main khodam tuh ya dulu masih muda, pernah isi-isian, tinggalin semua. La yanfa. Kalau memang kebal itu memang ada, aneh pengen kebal biar malaikat munkar nakir kebal tuh. Man rubuka, tuh, wah malaikat munkar nakir bingung. Kok dipukul tekbal ini. Dilihat kolornya ada isim sini. Bukan isim domir. Apa isim mausul tuh? Apa isim isyarah tuh? Ya. Lihat Rasulullah perang, terluka enggak perang Rasul? Terluka. Ya. Berdarah enggak Rasul? Berdarah. Ini Rasulullah. Jadi jangan sampai kita berpikiran kayak orang-orang yang pikirannya picik. Ya, dikit-dikit karomah, dikit-dikit ini. Ya. Haus nih. Siap. Langsung rogok kantong. Ada susu beruang gitu kan enggak begitu. Bukan kayak begitu ya karomah tuh. Nah, lihat bagaimana Rasulullah tuh. Kemudian ketika Rasul melihat ada kambing, Rasul berkata, "Ma hadhihi syat ya umma ma'bad?" Ya. Ini kambing siapa wahai umum ma'bad? Tuh. Kata umum ma'bad, syatun khallafah jahdu anil ghanam. Ini hanyalah seekor kambing al jahdu yang lemah, khallafah yang suami saya tinggalin. Nih, ini suami saya ninggalin kambing begini doang nih. Ya, tuh. Ar-Rasul kata Rasulullah, "Hal biha min labanin?" Apakah ini kambing ada susunya? Kata umum ma'bad, "Hiya ajhad min dalik, at'af min dalik," maknanya dia lebih lemah dari itu. Maksudnya apa? Enggak ada susunya ya Rasulullah. Tuh lihat. Ya udah kurus banget tuh ya. Ini sebenarnya belum kenal ya. Umum ma'bad belum kenal siapa Rasulullah. Belum tahu. Ya. Itu bahasa saya tadi ya, bahasa saya aja. Kata Rasul, "Ata'dhani nali an ahli baha?" Apakah engkau izinkan aku untuk memerasnya tuh? Ya. Kata Umabat, "Bi abi wa ummi," tuh. Dengan demi ayahku dan demi ibuku. Ini sumpah orang sebelum Islam. Orang kalau sebelum Islam sumpahnya demi ayah dan ibuku.
Padahal enggak boleh kecuali sumpah dengan nama Allah. Harus demi Allah, enggak boleh demi lain. Demi matahari, demi bulan, demi cintaku padamu, enggak boleh ya. Enggak boleh. Kata Ummu Ma'bad, demi ayah dan ibuku, in ra'aita biha halban fahlibha. Kalau antum lihat nih ade susunya, silahkanlah perah susunya. Kalau ade, ini kan kagak ade. Orang kambingnya apa? Kurus kambingnya tuh. Udah tua kambingnya. Kemudian Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yad'u asyata. Rasul panggil itu kambing. Ya kambing sini tuh, kambing nurut. Yang manggil siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul bisa bahasa binatang. Seperti Nabiullah Sulaiman. Ya, suatu hari ada ontak ngamuk. Ontak ngamuk marah-marah. Wah, ngamuk. Orang-orang pada ketakutan. Kenapa? Ontak ngamuk. Ya, ente aja soang kabur. Ama soang kabur. Gimana me onto yang gede banget? Ya, bener enggak? Ya. Kalau soang udah pala jadi nukik begini nih. Wah, tuh. Sudah alamat tuh dari incer ente tuh. Yeah. Ini mau onto, orang pada takut. Rasul keluar, Rasul datang, Rasul bisikin itu onta. Tuh, ya. Rasul bisikin. Ternyata itu onta ngomong. Ngomongnya apa? Rasul bilang ame yang punya, ente nih zalim ame ni onta. Ente terlalu membebani ni onta dengan kerjaan yang dia enggak sanggup tuh. Ya. Yeah. Bisa enggak bahasa binatang? Yang kedua, jangan bebani onta dengan beban yang berat. Dalam riwayat adab sama hewan, ya, di antaranya jangan ngobrol di atas onta, ya, jangan ngobrol di atas onta. Kalau onta puluh, ya. Kalau motor boleh, karena motor kan nggak zalim, ya kan ya. Tapi kalau onta nggak boleh, ya, kayak gitu nih di motor, lampu merah, duduk kan lampu merah, ngobrol kan, atau nggak berhenti. Duduk di motor itu boleh motor, tapi kalau hewan nggak boleh. Naikin onta, teman lagi dudukan, ngapain ya, ngobrol yang atau di onta nggak boleh, zalim. Harus turun dan ngobrol sama dia gitu. Nah, ketika dipanggil sama Rasulullah itu kambing, yang fayam sahabiyadihi dor'aha, kemudian diusap sama Rasul dor'aha, ya, putingnya diusap, apa putingnya, fayusammillaha jalla sana'uhu. Kemudian Rasul menyebut nama Allah, bismillah. Wa yad'u li ummi Ma'bad fi syatiha. Kemudian dia memanggil untuk Ummi Ma'bad, ya, pada kambingnya. Hatta fatahati syatu rijlaiha, kemudian, ya, terbukalah itu apa? Si kambing membuka kedua kakinya. Tuh. Si kambing buka kakinya, wadarati lil halab, dan siap untuk diperah. Fada'a bi'ina'in kabir, Rasul apa namanya, minta tolong kepada ibu itu untuk mengambilkan ina'in kabir, bejana yang besar, wadah besar. Fahalaba fihi hattam tala'a. Itu wadah yang begitu besar diperas sama Nabi susunya sampai penuh itu. Padahal kambingnya apa? Kurus. Kambingnya udah tua. Tapi berkah Nabi Muhammad diperas itu susu penuh. Allah. Jadi kalau Nabi begitu, ya. Summa saqa al-mar'ata hatta rawiyat, habis penuh itu wadah yang besar, disuruh minum nih perempuan Ummu Ma'bad. Minum. Hatta rawiyat, sampai kenyang. Insyaallah. Padahal sebelumnya enggak ada susunya. Wa saqa ashabahu, kemudian dikasih minumlah sahabat-sahabatnya, Abu Bakar, budaknya dan orang yang menunjuki jalan. Hatta rawu, sampai mereka semua kenyang. Aisyah bi'u, kenyang semua. Summa syariba akhiruhum, kemudian minumlah orang yang terakhir di antara mereka. Summa halaba fil ina' marohsania, habis udah penuh tadi tuh, disuruh minum, diambil lagi bejana yang kedua, ditaruh, disimpan, diambil lagi wadah kosong. Hatta malal ina, itu kambing yang tadi kurus diperas sampai bejana kedua keisi lagi dengan penuh. Insyaallah. Ya. Summa tarakahu indaha. Nah, ini bejana yang kedua yang tadi penuh ditinggalin buat si Ummu Ma'bad, ibu yang tadi. Wa bayaha,
kemudian dibaiat. Nah, dibaiat di situ. Ya. Wah, wartahalu anha, kemudian para rasul dan sahabatnya berangkat lagi menuju kota Madinah. Wa ba'da qalil, enggak berapa lama, nah ya. Ba'da qalil, enggak berapa lama bahasanya gitu. Ata zaujum ra'ati, datanglah suami si perempuan tadi, namanya siapa? Abu Ma'bad ya. So, istrinya siapa? Ummu Ma'bad gitu. Gampang ya orang bahasa Arab ya. Ngapain nih? Ya suku anuzan, sedang giring yang namanya kambing-kambing ijafan yang udah kurus. Ya tamayalna minad dha'f, udah doyong-doyong karena lemah. Ya. Jadi kambing-kambingnya Abu Ma'bad tidak udah lemes-lemes juga nih. Ya, di tengah padang pasir. Fayara Abu Ma'bad al-laban. Ya, kemudian tiba-tiba Abu Ma'bad lihat ada susu banyak banget nih. Ya kaget, muta'ajiban, dia kaget. Min aina laka hadzal laban ya Abu Ma'bad? Wa sya'azib. Ya. Ya Abu Ma'bad, ini susu dari mana? Sedangkan kita punya kambing azib. Ya, azib itu maknanya udah tua. Ya, udah kagak bakalan bisa diperes nih. Ya. Wala halu fil bait, kagak ada susu di rumah kita. Kata Abu Ma'bad, la wallahi, demi Allah, innahu marrabina rajulun mubarak. Barusan saja telah lewat di tempat kita seorang laki-laki yang diberkahi keadaannya begini 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 begini. Lalu kemudian Abu Ma'bad suaminya nanya, sifihi liya Umma Ma'bad, coba dong sifatkan ya, gimana sih orangnya, ane pengen tahu gitu, kata Abu Ma'bad. Nah, barulah Ummu Ma'bad tasifur Rasul, halaman 16 tuh. Dicerita nih. Tadi laki-laki yang tadi gimana sih yang antum bilang mubarak? Nah, Ummu Ma'bad cerita. Apa kata Ummu Ma'bad? Ra'aitu rajulan dhahiral wada'ati. Harakat ini ya. Ablajal wajhi. Lam tu'ibhu nuhlatun. Wa lam tuzri bihi saqlatun. Wasimun qasimun. Fi ainaihi da'ajun wa fi ashfarihi watafun wa fi sautihi sahalun wa fi unukihi sata'un wa fi lihyatihi kathathatun azajju akran in somat fa alaihi alwagaru wa in takallama sama wa alahul baha'u ajmalun nasi wa abhahum min ba'idin wa ajlahum wa ahsanuhum min garibin huluwul mantik faslun la nazirun wala hadirun ka'anna mantikahu khazaratun nadmun ya yatahaddarna rabi'atun la ya'sa min tulin wala taktahimuhu aynun min kisarin ghusnun baina ghusnaini fa huwa andaru thalathati mandara wa ahsanuhum qadra lahu rufaqa'u yahufuna bihi. Kata Ummu Ma'bad yang pertama, ra'aitu rajulan zahiral wada'ah, barusan wahai suamiku aku lihat seorang laki-laki yang sangat indah dan bersih fisiknya. Ya. Rasulullah indah dan bersih fisiknya. Maknanya wada'ah bisa maknanya indah, bisa maknanya bersih. Orangnya bersih. Padahal kan lagi safar. Padahal lagi berpergian. Harusnya kan mukanya kena debu enggak, harusnya bersih mukanya. Insyaallah. Ablajal wajhi, wajahnya bersinar. Insyaallah. Ablajal wajah. Mukanya bersinar. Kayak dalam hadis lainnya, ka'anna syamsi tajri ala wajhi, seakan-akan matahari berkeliling bersinar di sekitar wajahnya. Allah. Lam tu'ibhu nuhlah wa lam tuzri bihi saqlah, ini istilah ya. Lam tu'ibhu, dia tidak tercelakan karena kurusnya. Wa lam tuzri, dan tidak dicela karena gemuknya. Jadi Nabi kagak kurus, kagak gemuk. Apa? Sedang. Ya, indah. Wasimun, tampan.
Qasimun, ganteng. Insyaallah. Ada hal Wasimun aja cukup. Qasim, ya, ganteng. Tampan Rasulullah. Fi ainaihi da'ajun, di matanya itu ada hitam yang pekat. Maksudnya apa? Bola matanya hitam, pekat. Ada orang apa abu-abu. Ada orang biru. Ya. Wa fi ashfarihi watafun, dan pada bulu matanya itu sangat wataf, sangat lebat. Ya. Apa namanya? Bulu mata. Ya. Bulu matanya lebat. Ya. Tuh. Lentik kalau bahasa kitanya ya. Lentik tuh. Wa fi sautihi sahalun, suaranya sangat kuat, sangat indah, sangat merdu Rasulullah. Ya. Wa fi unukihi sat'un, ya, dan lehernya panjang. Ya. Enggak pendek, sedang lah ya gitu. Wa fi lihyatihi kasasatun. Ya, dan jenggotnya lebat. Azajju akran, memiliki alis yang menyambung. Ya. Insomata, kalau dia sedang diam, fa'alaihil waqaru, maka nampaklah al-waqar, wibawanya. Insyaallah. Suatu hari ada salah seorang datang ke Rasulullah, bawain makanan. Ya. Datang pengen ngasih makanan ke Rasulullah, Rasul lagi duduk nih. Pas lagi pengen naruh makanan, Rasul nengok, kaget langsung. Kaget. Kenapa kaget tuh? Ya, grogi. Gemeteran, kenapa? Itu wibawanya Rasulullah. Ya. Gimana sih kita kalau ada orang yang kita takutin, yang kita segenin, ya Hai Umar lah misalnya. Apakah kita santai-santai aja pas kita ngasih makanan? Oh, enggak. Grogi, nervous, serba salah. Ya begitu Rasulullah. Ya. Sampai Rasul tenangkan, tenang. Aku sama denganmu, aku juga makan daging dendeng, dalam sebuah hadis begitu. Artinya apa? Sama-sama makan juga gitu, amin. Amini orang gitu. Untuk menenangkan dia. Nah, jadi kalau diam penuh wibawa. Wa intakallam, kalau bicara samahu wa alahu. Ya. Kalau bicara Rasul terlihat tinggi dan apa namanya? Al-baha'u, ya. Tinggi keindahannya. Ya. Megah tuh baha, maknanya bisa maknanya agung, megah, indah maknanya. Ajmalun nas, dialah sebaik-baik, setampan-tampannya manusia yang pernah kulihat, Masya Allah. Wa abhahum min ba'id, orang yang paling agung jika dilihat dari jauh. Ya. Dari jauh nih, agung, indah. Ya. Wa ajlahum wa ahsanahum, orang yang paling mulia, paling indah min qarib, jika dilihat dari dekat. Dari jauh udah kelihatan wibawanya. Dari dekat terlihat indah Rasulullah. Huluwul mantik, bicaranya manis. Ya Allah. Faslun, ya, ucapannya jelas, terpisah-pisah. La nazirun wala hadirun, tidak pendek, wala hadir, tidak panjang. Kagak pendek banget sampai kita enggak paham, kagak panjang banget sampai kita bosan, enggak, tengah-tengah. Ya. Ngomongnya gitu Rasulullah, faslun gitu. Ka'anna mantiqahu, seakan-akan ucapan yang keluar dari mulutnya, khazaratun, tersusun rapi. Nazmun yatahdarna, bagai mutiara yang teruntai. Insyaallah. Rab'atun, ya. Dan Rasulullah itu rab'ah, sedang, ya, perawakannya. La ya'sa min tulin, tidak terlalu tinggi. Wala taktam tahimuhu ainun min kisorin, tidak, ya, menjadi rendah dipandang karena pendeknya. Tuh. Maksudnya apa? Enggak tinggi banget jangkung, enggak pendek banget. Ghusnun baina ghusnaini. Nah, ini Ummu Ba'bad menggambarkan ini Rasulullah itu ibarat batang pohon di antara dua batang pohon. Ya. Siapa itu dua batang pohon? Abu Bakar dan Amir bin Fuhairah. Itu Rasul ibarat batang di antara dua pohon. Apa? Fahuwa andorus salah sati mandoro. Rasul yang paling indah terlihat oleh pandangan mata. Tuh. Ya, kalau kita lihat tiga pohon, yang paling indahnya itu Rasulullah. Gitu.
wa ahsanuhum qadra, yang paling indah kedudukannya. Lahu rufaqa'u yahufuna bihi, Rasul punya pengikut rufaqa' yang terus mengelilingi Rasulullah. Ya. Kalau lihat Rasul jalan tuh pasti Rasul ada orang-orang yang ngikutin. Gitu. Selalu. In qala, kalau Rasul berkata, kalau dia berkata, ya. Ansitu liqauli, apa in qala ansatu liqaulihi. Kalau Rasul dia ngomong, semua akan diam mendengarkan omongannya. Ya, menyimak omongannya. Wa in amara, kalau ini orang nyuruh, tabadaru li amrih, berebut untuk menjalankan perintahnya, insyaallah. Ya. Ini mulianya Rasulullah ya. Ada enggak orang kayak begitu? Kalau kemana aja diikutin sama orang. Ya. Kalau duduk, orang-orang pengen duduk dengerin dia. Ya. Kalau ngomong, semua orang pengen dengar omongannya. Kalau nyuruh, semua orang pengen ngerjain perintahnya. Ya. Contoh. Tolong beliin siwak dong. Oh semua, saya Rasul, nggak sepuh aja. Gitu. Semua orang berebut, pengen apa? Hatta ketika Rasul wudhu, semua orang berebut bekas airnya. Wudhunya Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasul cukur, semua orang berebut rambutnya Rasulullah. Ya. Apapun yang terkait dengan Rasul disimpan. Hatta sapu tangan bekas ngusap wajah Rasulullah SAW. Ya. Itu pun tersimpan rapi. Walaupun itu bukan sapu tangannya Rasul, itu cuma ada orang minta sapu tangan. Dipakai sama Rasul ngelap wajahnya, disimpan, dijaga. Tuh. Sampai suatu hari, ya, dalam sebuah kisah, ya, ini sapu tangan dijaga oleh salah seorang peninggalan Rasulullah. Lalu kemudian ini sapu tangan tadi tidak sengaja masuk ke dalam tempat pembakaran, kebakar. Dan subhanallah, sapu tangan yang pernah tersentuh oleh keringat Rasulullah enggak kebakar. Aji. Sapu tangan yang tadi itu kagak kebakar, ya Allah. Itu baru keringatnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Makanya ini dalil bahwasanya apa? Bahwasanya yang namanya Rasulullah, orang tuanya kagak bakal kebakar. Darah keringat Nabi aja enggak kebakar, apalagi darah dagingnya Rasulullah. Itu kiasnya. Ya. Nah, jadi begitulah ya para sahabat tuh ya. Ini diikutin sama orang-orang kita. Ya. Kalau ame guru, bekas guru pengen itu ya. Tuh. Minum guru tuh gitu. Yang takzim begitu, apaan aja. Ada yang pakai milih-milih, ah, rokok guru, emang kalau pengen rokok gitu. Ya dulu gitu ada teman-teman ngaji tuh ya. Padahal belum rokoknya belum jadi bekas tuh. Niatnya tabaruk katanya, niatnya tabaruk ya. Itu bukan tabaruk namanya ya. Jelas tuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Mahsyudun. Rasulullah selalu dikerumuni. Mahfudun. Selalu dilayani Rasulullah ya. Apaan aja? Semua berebut melayani Rasulullah. Mau apa Rasulullah? Mereka berebut. Ya. La'abisun. Enggak pernah Rasulullah mukanya cemberut marah sama orang, enggak pernah. Wala munafadun, dan enggak pernah Rasul berlaku dengan perilaku yang aneh, enggak pernah. Ya. Sampai gerakannya semuanya tersusun rapi, indah luar biasa tuh. Nah, inilah sifat yang digambarkan oleh Ummu Ma'bad ya. Kepada suaminya Abu Ma'bad tuh ya. Baru ketemu sekali tuh ya, insyaallah. Qala Abu Ma'bad, berkata Abu Ma'bad suaminya. Apa kata Abu Ma'bad? Huwa wallahi sahibu Quraisy. Nah, dia demi Allah adalah orang Quraisy. Alladzi dzukira lana, yang pernah diceritain kepada kita. Min amrihi, tentang keadaannya. Ma dzukira bi Makkah, apa yang disebutkan di Makkah. Tuh. Jadi ternyata Abu Ma'bad udah kenal Rasulullah. Ya. Maka ketika disifatkan oleh bininya, oh ini mah aneh pernah dengar dulu ada orang begini sifatnya. Laqad hamamtu an ashabahu, sungguh benar-benar aku pengen
ngikutin dia tuh. Wal af'alanna, dan benar-benar aku akan ngerjain itu. In wajatu ila dzalika sabila, kalau aku sempat dan bisa ke sana. Wa asbaha sautun. Nah, ketika ngomong begitu, tiba-tiba terdengar suara di Mekah alian yang sangat tinggi. Yasma'unal saut, mendengar ya daripada suara. Wala yadruna man sahibuhu, dan kagak tahu siapa yang ngomong begitu. Apa perkataannya? Nah, apa perkataannya? Jazallahu rabbun nasi khaira jazaihi rafiqaini qala khaymatai ummi ma'badi huma nazalaha bil huda wahtadat bihi faqad faza man amsa rafiqa muhammadi. Masyaallah. Ya. Semoga Allah membalas rabbun nas, Tuhannya manusia, dengan sebaik-baik balasan. Khairu jazaihi ya rafiqa ini, kepada dua orang. Qala, yang pernah berkata ya, yang pernah singgah di kemahnya Ummu Ma'badi. Tuh ya, kalimat qala di sini maksudnya singgah ya, bukan berkata. Qala singgah. Huma nazalaha, keduanya ya turun membawa petunjuk. Wah tadat bihi, dan Ummu Ma'bad mendapatkan hidayah sebabnya. Faqad faza, maka beruntunglah ya man amsa rafiqa Muhammadi, orang yang menjadi temannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh ya. Nah, jadi ada suara di Mekah tuh. Bunyinya begini. Ya, Allahu a'lam itu. Ya, ini mungkin suaranya siapa ya? Suaranya Ummu Ma'bad gitu. Insyaallah. Ya, itu terjadi juga di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lagi perang. Sayyidina Umar lagi di Madinah, pasukannya perang di sono, di tempat perang jauh. Nah, ini namanya syariah ya. Perang yang enggak diikutin pemimpin namanya syariah ya. Lagi tengah-tengah perang, Sayyidina Umar lagi khutbah, khutbah Jumat. Tiba-tiba Sayyidina Umar, Allah buka kasyafnya. Allah perlihatkan di depan mata Sayyidina Umar orang-orang muslim lagi kekepung. Lalu dengan izin Allah, Sayyidina Umar bilang, "Ya syariah, us'udu ilal jabal." Wahai pasukan, naik ke gunung. Itu pasukan di tempat yang sangat jauh dengar suara Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena mendengar suara amirnya, pemimpinnya, mereka pun naik ke atas gunung. Dan setelah pulang mereka cerita sama sahabat-sahabat, tahu enggak kemarin waktu kita perang, tahu-tahu muncul suara Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di tempat perang. Padahal beliau lagi di mana? Di Madinah. Wa hadza yumkin. Ini mungkin-mungkin aja terjadi kepada para wali gitu ya. Dan enggak heran. Ya enggak heran. Ya. Asy-Syaikh Abdul Qadir Jilani lagi khutbah. Di tengah khutbahnya, lagi khutbah Jumat, ada murid perempuannya pengen diperkosa. Lagi khutbah, megang tongkat-tongkat dilempar ke tongkat terbang. Terbang-terbang nyari ngincer yang pengen perkosa muridnya. Insyaallah. Jadi jangan heran ya tuh. Emang kalau besok saya begitu, ya kena sih, kena jamaah tuh. Lever ukul, gak jamaah lagi tidur. Ya gak bisa dicontoh itu karomah. Nah, hadisun hasanun qawi. Ini adalah hadis hasan yang kuat. Ahrajahul hakim wasohahahu. Dikeluarkan Imam Hakim dalam mustadraknya dan disohihkan oleh beliau. Wawafakuhu dhabi. Dan Imam Zahabi sesuai sepakat dengan pendapat tersebut. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, kisahtu Ummi Ma'bad, kisahnya Ummi Ma'bad ini masyhurah, sangat-sangat masyhur. Marwiyah, diriwayatkan dari jalan ya, dari banyaknya jalan, min turkin, dari banyak jalan. Ya syuddu ba'duha ba'dha, yang mana satu hadis itu saling menguatkan satu sama lain. Ya, barusan saya baca nih, ada terjemahnya yang kemarin saya cariin ya, buat jamaah. Saya nemu di online ya, ada terjemahan kitab ini ya. Dan luar biasa terjemahan kitabnya itu, banyak banget yang dibuang, banyak banget yang ngaco ya. Ini pelajaran buat teman-teman, jangan belajar dari terjemah ya. Satu, yang pertama, ini kisah yang tadi Ummu Ma'bad dibilang hadisnya dhaif.
Padahal mualif enggak bilang apa-apa kan? Mualif enggak bilang apa-apa itu, mana? Ada keterangan apa? Enggak ada keterangan apa-apa. Yang kedua, ini kisah yang tadi, sifat Rasulullah yang disifatkan oleh Ummu Ma'bad ini enggak ada. Anda nyari mana nih? Lah enggak ada. Ya. Seakan kagak banget, kagak pengen, kagak demen banget muji Rasulullah. Nah, ini namanya ciri-ciri majlis sebelah. Kerjaannya apa? Ngapus-ngapus kitab, ngacak-ngacak kitab, terjemah abil khususnya. Kenapa? Biar umat tersesat. Pokoknya kalau ada kisah-kisah yang gharib, kisah-kisah karomah ya, kayak kisah-kisah Nabi kan yang tadi kan meres susu, keluar air banyak, mereka enggak demen tuh. Mereka enggak demen. Itu dibilang dhaif riwayatnya ajib, saya bilang. Mualif enggak bilang apa-apa. Mualif enggak bilang apa-apa. Dibilang di situ dhaif. Mending futut kagak futut enggak? Diterjemahannya. Barusan saya sudah hubungi penerbitnya daerah Karanganyar kalau enggak salah tuh. Saya ada WA tadi Pak Ibu. Ya saya bilang ini banyak kesalahan, banyak ini, banyak itu. Nah, hati-hati teman-teman semua ya. Ya, saya sudah cek juga beberapa kitab yang lain. Contoh kitab Madarijus Salikin karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, itu muridnya Ibnu Taimiyah. Itu mereka palsuin juga, ajib. Ya. Di situ Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya karamatul aulia terjadi sepanjang zaman sampai hari kiamat. Di situ terjemahannya dibilang apa? Bahwasanya karamah aulia hanya terjadi di masa dulu tidak sekarang. Ajib, luar biasa. Ya. Itu baru satu ketemu, belum yang lain yang saya cek. Ya. Makanya jangan belajar dari apa ya? Terjemah. Ya. Terjemah hanya pembanding aja. Itu ya. Nah, insya Allah nanti mungkin tahun depan kita baca kitab Syama'il yang aslinya ya. Ini kan cuma mukadimah aja. Gitu. Jelas paham? Ya. Jadi makanya belajar kitab yang benar. Ya, belajar kitab yang benar ya, jangan sampai salah belajar. Itu ini sebagai peringatan aja buat kita semua ya, bahwasanya banyak daripada kitab-kitab terjemah itu yang sudah diedit, sudah dirusak. Kalau bahasanya tahrif namanya apa? Tahrif. Ya. Na'udzubillah min dzalik itu ya. Mudah-mudahan kita selamat daripada hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita mahabbah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tanamkan di hati kita cinta kepada syariat Rasulullah, cinta pada sunnah Rasulullah, menjalankan apa yang dijalankan Rasulullah, dan fi yaumil qiyamah kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله بحق الفاتحة سر الفاتحة كرمة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بالخير واجعلنا والحاضرين من أهل الخير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا رب بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتوب علينا توبة تغسل لكل حبا واستر لنا العورات وآمن روعتي واغفر لوالدنا ربي ومولدنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع بدلا وجودا منا لا باكتساب
بمنات بالمصطفى الرسول نهضى بكل سلي صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله والصحب عداد طاش والحمد لله في البات ودنه والحمد للإله في البات ودنه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته